Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memberikan sebuah teknik bagaimana cara memperbaiki si regulator kompor gas yang bocor ya. Nah, ini sering terjadi, mudah dilihat, tapi sangat berbahaya ya jika tidak diatasi. Langsung saja kita ke bagian cara perbaikannya jika terjadi kebocoran pada seal ini ya, seal dari regulator kompor gas. Sekarang kita mulai cek terlebih dahulu seperti apa sih kebocorannya seperti ini ya. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Nah, jika dipasang dia akan mengocos terus ya, atau keluar terus gasnya seperti ini. Nah ya, ini kedengaran keras ya, kita lepas aja. Coba lagi ya. Nah, ngocos ya, keluar terus. Oke, langsung saja kita berikan teknik cara memperbaikinya. Pertama-tama kita lepas dulu ya sealnya. Ini kita lepas dulu. Oke, sudah lepas. Kemudian ini kita taruh di sini saja. Kemudian kalian cari saja ya satu ring seal seperti ini lagi ya, yang bekas nggak juga nggak apa-apa. Ini ya. Nah, ini nanti kita potong di sini ya, kita ambil bagian ininya. Oke, langsung saja kita potong. Seperti ini ya, potongnya. Oke, potong ya. Nanti kita perlihatkan cara memasangnya. Sudah kita potong, kemudian kita bersihkan. Nah, kemudian kita pasang. Kita pasang. Iya, kita pasang yang telah kita potong tadi. Seperti ini, kalian tekan aja. Tekan sampai rata ya. Rata, kemudian kita putar saja bagian dalamnya sama rata. Kemudian kalian masukkan lagi yang ini ya. Nah, hasil pemotongannya maka dia akan sejajar seperti ini ya tingginya. Nah, seperti ini. Nah, tidak boleh melewati dari batas ini ya, ketinggian ini sealnya. Nah, sekarang mari kita coba colokan. Sorry, kita perbaiki dulu lubangnya ya, dengan cara mengelilingin lubang tengah ini ya, supaya masuknya smooth. Seperti ya. Kita lihat posisinya kalau sudah rata. Jika sudah rata, kemudian lanjut kita pasang saja regulatornya, apakah berfungsi atau tidak. Seperti ini ya. Tekan sekuat mungkin. Kemudian kalian masukkan. Nah, ini ya. Oke. Sepertinya masih ada bunyi sedikit. Jika masih ada bunyi, kalian rapikan lagi. Bongkar pasang lagi yang terpotong di bawah, yang masih bagian bagus atau sempurna kalian masukkan di bagian atas ya. Kita pasang lagi. Oke, tidak ada bunyi lagi ya. Oke, jamin aman. Pressure-nya juga naik. Sisa sedikit ya pressure-nya, pressure dari kompor gas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.